Halo sahabat Indolina, apa kabar kalian? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, amin. Kembali lagi dari Teras Sentul, dan hari ini saya akan ngadain promo spesial weekend. Ya, menjelang weekend kita ada promo karena kita Sabtu tutup. Jadi promo weekendnya kita majuin di hari Jumat ya. Oke, ada tanaman apa aja yang kita mau sale di promo weekend? Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe, juga share videonya ya. Yang baru join untuk pemesanan boleh menghubungi nomor admin yang tertera di kolom komentar ya. Kita selalu sematkan di kolom komentar video. Buat pelanggan setia Teras Sentul, terima kasih banyak sudah menjadi pelanggan setia Teras Sentul. Buat penonton setia channel YouTube Indolina, saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala dukungannya. Baiklah, saya memulai dari tanaman apa? Nih. Ini sebelum ke tanaman, ini saya mau perkenalkan dulu. Oh ya, untuk teman-teman yang mau pesan metan premium dari Teras Sentul, sudah ready minggu depannya. Ya, minggu depan. Kemungkinan hari Minggu sudah ready, sudah bisa dikirim hari Senin. Yang mau pesan boleh langsung pesan aja. Nah, tambahan ini ada turus mos. Ini yang panjangnya 60 cm. 60 cm ini harganya di 20.000. Kalau yang panjangnya 1 meter, ini ringan loh ini. Nih, panjangnya 1 meter, ini jalannya mau apa ya? Kalon. Panjangnya 1 meter ini harganya di Rp23.000. Seperti ini. Dan stok kita nggak banyak karena memang yang tersedia itu paling maksimal datang 20-30. Stok saat ini yang ready hanya 10. Kalau yang 1 meter ini ready 15. Jadi yang mau pesan jangan sampai kehabisan karena ini cepet banget habisnya. Ini cuma ada 15, kalau yang ini cuma ada 10 ya. Oke, ini ada moss sphagnum. Kita ready moss sphagnum lagi. Ukuran segini ini harganya di berapa ya? Moss sphagnum ukuran segini ini harganya 50.000. Kalau moss lempeng itu sisa moss hidup ya, moss hidup berapa? 1, 2, 3, 4, sisa 4 karung. Moss hidupnya tuh susah banget nyarinya, sisa 4 karung. Ini harganya 55.000 untuk moss hidup. Sisa 4 apa 3 gitu ya, gak banyak. Kalau moss sphagnum banyak, kalau sekarung gini harganya di 50.000. Ini saya punya tanaman pacikura. Ini pacikura ini lucu. Lucu kenapa? Dia punya bentuk daun gerundul-gerundul seperti ini. Ini. Bentuk daunnya gerundul-gerundul dan belakangnya warna atasnya itu bergaris-garis ya. Kayak silver dan warna kehitam-hitaman gitu. Silver warna kehitam-hitaman, terus belakangnya warna ungu seperti ini. Ini kalau nggak salah sisa 2 pohon. Sisa 2 pohon. Dan isinya dua, ada yang satunya 3 pohon, tapi kayaknya ada di bawah ya, keselip. Ukuran ini kemarin saya jual di harga Rp150.000. Untuk sale weekend saya hanya jual ya, menghabiskan stok. Saya hanya jual di harga Rp115.000 ya. Pacikuranya Rp115.000. Oh ya teman-teman, informasi jangan ditawar lagi dong kalau udah sale. Ya udah pepet banget itu soalnya. Jadi jangan ditawar lagi ya. Ini harganya Rp115.000. Next, saya punya Syngonium. Ini sisa satu juga, Pink Splash. Ini udah gede banget loh teman-teman. Pink Splashnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 daun ya. 6 daun ukurannya seperti ini. Ini cakep banget tuh. Warna pinknya juga dapat banget. Ini harganya hanya Rp115.000. Rp150.000. Pink Splashnya Rp150.000. Sisa satu juga, Dapsus SP Kalimantan ya, silver. Sebetulnya ini kalau dia cukup matahari, full silver, cuman karena taruh di paling bawah, kayaknya dia mataharinya kurang, jadi lebih ke ijo-ijoan gitu. Ini harganya hanya Rp100.000 ya. Saya sell dari harga Rp135.000 jadi Rp100.000. SP Kalimantan, silver. Ini kalau dia cukup matahari, silvernya keren banget. Baiklah, ini ada Verucosum, 3 daun, daunnya segede gini. Gede banget. 3 daun guys, ini cantiknya kebangetan ini. Cakep banget. Ini udah, bentar ya, saya ukur dulu berat berapa panjangnya. 25 cm panjang daunnya, lebarnya 20 cm. Ini gede banget. Ini harganya murah, hanya di 475 ya. Verunya 475. Ini nanti dikirimnya pakai turus. Buat yang mau dikirim nanti dikasih turus. Kalau mau yang lebih kecil, ini ada yang 2 daun. Ini saya nggak hitung ya, karena daunnya defect. Jadi saya hitung 2 daunnya aja yang mulus. Daunnya hampir sama tuh.
mirip, hampir sama. Harganya kalau yang ini di harga 375. Peru kosongnya gede-gede, 375, 2 daun. Kalau yang 3 daun itu harganya 475. Next. Keijoan. Saya juga termasuk pecinta tanaman hijau banget sih. Ini ada Gloriosum 3 daun ya. Daunnya gede. Ini stoknya sisa 2 apa 3 kalau nggak salah. Ini harganya hanya 135 ya. 135. Lalu ini ada, oh ya, saya punya ini anthurium. Tapi sebelum ke anthurium saya mau ke ini dulu. Ah ini. Ini saya punya Syngonium. Tadi ya, Syngonium black ini. Warna black, Syngonium black ini permukaan atasnya itu warna marun. Marun sih, lebih ke marun. Terus belakangnya tuh warna merah, warna ungu. Jadi belepotan gini aku ngomong. Warna ungu. Ini isinya 1, 2, 3. Isinya 3 pohon. Dari daunnya kecil-kecil kayak gini nih. Daunnya kecil, atasnya sekarang sudah segede gini. Sudah segede gini bagian atasnya. Ini kalau ada yang mau, ini harganya hanya Rp350.000 ya. Syngonium black. Cakep banget loh ini guys. Saya yakin ini makin ke atas bakal makin gede daunnya. Ini gede banget nih. Cuman memang udah tinggi banget dia tuh. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 1 meter lebih tingginya. Ini tinggi banget. Syngonium black. Harganya Rp350.000. Permukaan atasnya warna hitam, di belakangnya warna ungu. Cakep. Cakep, cakep, cakep. Ini cuma ada satu ya, stoknya cuma satu. Jarang banget soalnya yang dijual tuh paling 3 daun, 2 daun. Itu pun daunnya kecil-kecil. Kalau ini udah gede daunnya. Dan isinya satu pohon ini 3 pohon. Isinya satu pot ini 3 pohon. Satu terus 3 pohon isinya. Oke, di sini saya, kemarin saya informasi buat teman-teman. Yang paket-paketan kemarin itu udah habis ya. Kita punya paket-paketan kemarin benar-benar habis. Jadi sekarang kita ke satuan-satuan dulu. Dan ini promo weekend ya. Ini saya ada burlemak variegata. Ukuran segini harganya di Rp150.000. Nih, biasa kita jual di Rp250.000. Kali ini kita hanya jual di Rp150.000. Ini yang daun besar ya, bukan yang kecil. Wah, cepat terjadi ini. Entah dia. Burlemaknya Rp150.000 aja. Udah rimbun daun yang daun gede, Barosoanum. Barosoanum. Ini kalau gede, itu kupingnya gede banget di keluar kayak gini. Cakep kalau dia ukurannya. Ini sudah mulai sih, kupingnya sudah kebentuk sih sebenarnya. Nah, kupingnya udah kebentuk. Barosoanum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harganya hanya Rp350.000. Biasa saya jual Rp600.000 loh ini. Harganya spesial Rp350.000, sisa 1. Marble variegata. Gigantium marble variegata. Ini variegatanya menornya kebangetan nih. Ini daun terbaru nih. Cakep loh. Ini coraknya keren banget ya. Coba nih. Kamu jangan pakai mode jauh terus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah muncul lagi ya, 8 daun. Andowe 9 daun. Ini harganya hanya di Rp600.000. Gigantium marble variegata Rp600.000 ukuran seperti ini. Cantik banget. Ini tembus sampai belakang-belakang loh dia punya corak tuh. Keren banget. Dan dia daunnya makin ke atas tuh makin menor. Ini daunnya juga menor banget. Ini kalau kena panas itu warnanya tuh jadi variegatanya tuh kayak krem kekuning-kuningan gitu. Ini udah mulai kelihatan karena daun tua ya. Krem kekuning-kuningan gitu tuh coraknya. Dan ini daun barunya menornya banget-banget. Menornya menor, kebangetan menornya. Punya Philodendron William C. William C. ukuran segini. Ini harganya 4 daun ya. Ini harganya di Rp400.000. Ukuran remaja, bukan anak-anak. Ukuran remaja William C. harganya di Rp400.000. William C. 4 daun, ini daun terbaru. Ntar lagi bakal nambah baru. Kita ada anthurium kuping gajah silver blast. Silver blast kita ini harganya spesial banget guys. Karena memang kebetulan dapat yang lumayan murah harganya. Untuk yang ukuran ini kita di harga Rp275. Kalau yang ini di Rp250.000 ya. Ini biasa di harga normalnya Rp400.000an loh. Serius, kalian boleh cek pasar juga di tempat lain. Ini harganya Rp400.000an. Jadi kebetulan saya dapat yang harga lumayan.
ini harganya hanya 275, kalau yang ini 250-an ya. Ini stoknya juga nggak terlalu banyak, stok cukup terbatas. Kalau nggak salah cuma ada 4. Jadi yang mau langsung chat aja. Harga normalnya saya tahu, mungkin teman-teman yang ikutin video saya, memang harga normalnya di 400 sampai 450 ukuran seperti ini. Daunnya sebesar ini. Cakep. Kalau yang ini 250.000 ya. Di anthurium, ini saya punya clarinervium. Clarinervium black ya. Clarinervium black, ini ada 2, cuma ada 2. Ini harganya hanya Rp250.000, stoknya hanya ada 2 di harga Rp250. Ini murah banget, serius teman-teman. Daunnya udah gede. Coba yang satu. Daunnya segede gini. Nih. Segede gini daunnya. Harganya cuma Rp250.000. Ada 1 2 3 4 5. 5 daun tuh, daun barunya. Nah, ini saya punya satu kuping gajah yang cakepnya kebangetan. Apa kalau mau bilang ini? Anthurium dorayaki silver mangkok. Ini keren banget tuh. Ini kalian boleh. Bentuknya kayak mangkok, mangkok beneran ini. Ini jarang dan saya pun baru berapa kali ketemu yang kayak ginian. Dan batangnya kotak. Biasanya kalau batangnya kotak itu, ini kotak beneran ini. Kotak asli. Biasanya kalau kotak begini, itu biasanya rastanya pendek-pendek, gak terlalu tinggi. Cuman ada satu ya. Ini susah ketemunya loh ini. Sebenarnya bentuk-bentuk kayak, bentuknya itu benar-benar kayak kotak tuh. Kayak mangkok gini. Coba lihat ini. Nih. Dalam ininya nih. Dalam. Tengahnya tuh dalam kayak gini. Daunnya juga gede banget tuh. Nah. Nah. Gede banget. Ih, cantiknya luar biasa. Nih. Cuma ada satu tapi ya. Ini silvernya banyak. Keblok silvernya. Ini kalau mau, ini harganya di 1.350.000 ya. Cuma ada satu, daunnya gede. 1.350.000 kalau mau yang ini. Ini cuma satu. Dan ini stoknya lumayan sulit dicari. Mangkok, bener-bener mangkok. Silver mangkok, dorayaki silver mangkok namanya. Ini keren, ya ampun. Kalian boleh pakai taruh bakso di sini. Jadi kayak mangkok bakso. Ini kenapa belum terlalu cekung ininya mangkoknya? Karena ini masih agak muda, belum terlalu tua. Biasanya semakin tua semakin cekung bentuknya. Anthurium. Saya pikir ini silver. Silver hope. Tapi mungkin disilangkan dengan yang lain, makanya dia cantiknya banget banget kayak gini. Kalian boleh lihat ini. Daun ininya sudah jadi. Dia punya garis ini merah tuh sampai di bawah sini tuh. Merah di sini ya kelihatannya, di sini merah. Dan garisnya ke bawah sini biasanya merah. Biasanya kalau misalnya kancing merah atau titik merah, itu merahnya cuma di dalam sini nih. Dalam sini. Kalau ini merahnya tuh sampai ke urat-uratnya di pinggir-pinggir ini. Ini cakep banget. Keren. Nih. Sampai ke ini ke bawah-bawah tuh, sampai di bawah sini tuh. Merahnya tuh sampai ke bawah sini. Dari atas ke bawah merah sampai ke bawah. Itu batangnya merah. Memang ini daunnya, dari daun yang ini belum terlalu kelihatan. Daun ini juga belum, tapi daun sini sudah mulai. Terus dia keluar daun baru. Daun barunya itu udah kelihatan banget yang ini. Ini ada nambah daun baru lagi. Saya yakin daun barunya ini bakal seperti ini. Mungkin lebih dari ini. Ukurannya pasti lebih besar. Dan merahnya kemungkinan bisa lebih merah dari ini nantinya. Ini leafnya di sini, pinggirnya merah ini. Saya mungkin ini silver hope disilangkan dengan red crystallinum kemungkinannya. Red crystallinum yang original itu kalian tahu itu harganya masih di 20 sampai 30 juta. Ukurannya kecil sih. Nih. Batangnya merah banget. Ini belakangnya juga merah dia kayak gini. Nih. Gurat-gurat belakangnya semuanya merah nih. Batangnya juga merah tuh. Guratnya semuanya merah ya di belakang tadi. Keren. Keren banget. Oh, ini ada saya buang ini. Saya tuh kalau ada ini yang kayak gini, biar makanannya nggak lari ke bunganya, tongkolnya, saya harus buang tongkol-tongkolnya. Jadi nanti makanannya tuh konsentrasi larinya ke daun semua, biar daunnya bagus dulu. Kalau mau diindukin, fokus di daun. Kalau daunnya udah bagus, baru deh kita fokus ke tongkolnya. Gitu ya, teman-teman. Ini kalau mau, ini harganya di 1.200. Cakep banget, serius, cakep banget. Ini anthurium, tapi kali ini bukan anthurium kuping gajah, tapi anthurium baluanum titanic.
Ada 1, 2, 3, 4 daun dia. Ini tuh akarnya udah kemana-mana nih. Baluanum titanic ini kalau orang yang suka bertani, mereka suka potong bonggolnya segini. Cuman sebenarnya pertumbuhannya sangat terganggu. Kalau anturin itu dipotong bonggolnya, sangat terganggu pertumbuhannya. Makanya saya kalau beli, baiknya saya cek dulu nih bonggolnya. Kalau utuh bonggolnya saya beli. Tapi kalau bonggolnya nggak utuh saya nggak mau beli. Karena lama nambah daun barunya anturium. Beda dengan pilo. Kalau pilo potong sekali, itu tunggu sebulan itu udah jadi daun itu. Tapi kalau anturium lama banget. Untuk recovery-nya lama banget. Daunnya panjangnya berapa sih ini? 1.35 cm kalau kurang lebih. Lebarnya segini. 4 daun ya. 1, 2, 3, 4. Cakep banget. Jadi kalau ada yang mau ini harganya di Rp700.000. Daunnya segini gini ya. Anthurium baluanum titanic. Ini cuma ada satu juga, harganya di Rp700.000. Cakep. Cakep pisan ini. Ini murah. Benar murah. Itu kalau dia yang benar-benar sudah gede, mature, itu di harga 5. Kemarin saya ditawarin 5 juta lebih sih. Ih, serem sih lihat daunnya. Kalau dia gede banget, cakepnya minta ampun. Tentunya itu keren banget. Cuman susah dapatnya, makanya harganya duh, pedes banget. Ini saya punya LOF, Ring of Fire guys. Dan menornya, menornya banget-banget tuh. Menor pisan, sampai ke belakang-belakang tuh. Nih, daun barunya juga tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 daun. Menor pisan, 12 daun. Kalau mau, ini harganya di Rp1.100.000 ya. Menor pisan, cakep. Ini daun barunya juga tuh. Ini ih parah. Dia ternyata warnanya tuh keping-pingan ya. Harganya tuh kayak gini. Rp1.100.000 menor, menor banget nih. Menornya kebangetan. Rp1.100.000 kalau mau. Ini ada Esculeto, Esculeto. Agak kecil dikit ya. Kalau kemarin saya jual lebih besar tapi udah sold. Yang kemarin tuh panjang banget sih memang daunnya dan sobekannya udah gede banget. Kalau ini memang 4 daun, cuman memang daunnya kayaknya ada defect dikit ya. Ini tapi daun barunya apa? Mulus. Mulus banget ya. Ini daun terbaru, mulus banget. Ada 4 daun. Ini kalau mau di harganya di Rp950.000 enggak apa-apa. Rp950.000 enggak apa-apa kalau ada yang mau. Esculeto Rp950.000 murah banget deh guys ini. Esculeto. Saya ingatnya dulu pernah ditawarin 1 daun 1,5 juta. Sekarang 4 daun 9 juta. 9 juta. 4 daun Rp950.000 aja. Esculeto-nya. Oh ya, ini ada Philodendron Majestic. Majestinya ada 1 daun. Ini daun tertua ya. Memang ada defect dikit. 1, 2. Nih. Daun kedua. Daun ketiga. Daunnya sebesar ini. Daun keempat. Ih, gede banget. Daun keempatnya segede gini nih, guys. Ini daun kelima tuh. Jadi ada 5 daun, tapi saya hitung 4 daun karena ini sudah ada defect-nya ya. 5 daun tuh 2 3 4. 5 daun tapi yang 1 daun ada defect ya. 5 daun ukuran segini, ini harganya 1,2 1.200.000 kalau mau. Rp1.200.000. Masih boleh nego-nego sedikit. Ya, masih boleh nego sedikit 1.200.000. Gede banget loh daunnya. Tuh, kalau ukuran kecil ada harganya paling 4.500.000. Itu udah 45 daun. Ini soalnya gede banget daunnya. Ya, guys. Kena air hujan semalam di situ. Enggak boleh lu kena air hujan. Kita kasih lihat. Kan. Oke. Ini yang terakhir. Ada Romani Dark Home. Tuh. Ada 4 daun. 1, 2, 3, 4. Sudah muncul lagi. Daunnya sebesar apa sih? Ini keren banget. Saya suka banget lihat gerigi-geriginya di sini. Coba ini. Gerigi-geriginya itu cepat banget. Ada kemerah-merahan warna pink. Tuh. Ini daun terakhir. Daun paling baru yang itu. Ini. 1, 2, 50, kurang hampir 50 cm panjangnya. Lebarnya tuh, lebarnya 30 cm. Keren banget.
Ini kalau mau, ini harganya di 1.100.000. 1.100.000 plomani.com. Ada yang agak kecil, ukurannya harganya 500-an ya, 550.000. Tapi daunnya lebih kecil. Kalau yang ini yang daunnya gedong. Ondewe 5 daun loh ini. Ini udah keluar daunnya. Ini harganya di 1.100.000. Gede-gede. Ya, jadi kalian yang suka tanaman gede-gede, ikuti terus video saya karena saya suka cari tanaman yang besar-besar ya. Saya mau tunjukin ya. Tadi sudah ya, ini pink-pink saya 250. 3 daun. Terus ada yang 4 daun. 4 daun ini 400.000 ya. 300, sorry. 4 daun ini 300.000 rupiah. Menor-menor. Ini kalau ada yang mau yang gedenya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 9 daun. 9 daun ini harganya di 1 juta aja enggak apa-apa. 9 daun ini gede. Menor pisan. Nah, ini saya mau tunjukin perbedaan antara jenis philodendron yang jenis seperti ini. Ini ada pink princess, ini yang paling familiar. Warnanya seperti ini. Merah-merahan, warna marun ya. Merah-marun begitu. Terus ada white wizard. Ini yang white wizard, bedanya adalah dia warnanya hijau. Batangnya pun hijau. Ini sudah mau 2 daun, bentar lagi nih lahiran. Ini kalau ini harganya di 1 juta rupiah. White wizard. Terus ini ada si siapa ini? Nah, ini white princess ini. Ini pink princess, ini white princess ya guys. Ini ada berapa daun? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 daun. Ini semua daunnya menor ya. Tuh. Ini menor. Tuh. Ini belakang-belakang juga tuh, tembus sampai belakangnya. Ini juga, ini tembus juga sampai belakang-belakangnya ada. Ini juga sama, di belakang-belakangnya juga ada. Menornya banyak di belakang-belakang. Ini juga depan belakang ada nih daun baru. Ini kalau mau ini harganya di 1.500.000 ini. White Princess. Nah, ini ada White Knight. White Knight. Ini warna batangnya coklat. Terus coklat kemerah-merahan. Terus daunnya lebih hijau gelap gitu ya. Ukuran segini daunnya gede banget. Ini harganya di 1.500.000. Ada lagi strawberry shade, ada lagi Anderson. Yang jenis-jenis kayak gitu banyak banget. Ada Anderson, ada strawberry shade, ada red cherry. Ah, banyak banget deh pokoknya. Yang paling mahal sekarang itu red cherry, masih mahalnya kebangetan. Oke. Okay. Nah, satu yang terakhir ya. Ini saya punya. Golden. Si siapa ini? Kalian tahu ini apa namanya? Manjula. Manjula Golden. Ini Manjula Golden. Nih, daun terbarunya menor pisan. Nih. Ini padahal ini saya beli dulu sedaun pancing doang. Ini doang saya beli. Kalian tahu saya belinya harga berapa? Ini daun pancingnya memang menor banget sih. Dan sekarang dia tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 7 daun, mau 8 daun. Ini kalau mau, ini gedenya kayak gini. Ini harganya di 400.000 ya. Golden loh ini. Tuh, menor pisan. 2 daun terakhir tuh udah golden banget nih. Kalau ini ada, tapi rada-rada pudar. Cuman memang banyak, ini banyak rada-rada pudar. Belakangnya tuh yang kelihatan. Nah, dari belakang kelihatan banget tuh. Ini ada tapi dikit. Nah, mulai dari sini. Oh, dari sini mulainya nih. Tuh, dari belakang kelihatannya tuh, tapi rada pudar dia. Ini juga sama dari belakang. Ini menornya banget, ini hijaunya dikit banget nih. Kalau ini lebih keren lagi. 450 kalau mau yang ini, cantiknya tuh gede loh guys. Ini bakal ke atas, nanti saya kasih terus bakal ke atas, bahkan lebih gede lagi dari yang tadi. Cuman satu, yang lain belum jadi soalnya. Oke, itu dulu ya untuk kali ini. Itu dulu video kita. Next video lagi saya akan update tentu dengan tanaman terbaru friends dari tersentuh. Thank you.